Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Ajeng. Kali ini aku bakal nge-review produk makanan yang lagi hits zaman now, yaitu kayak sambel tapi udah ada lauknya. Jadi aku mau review produk dari Sambel Bunda. Ini base-nya di Jakarta. Terus sekarang aku mau cobain karena aku itu suka banget sama pedes, dan terlebih lagi anak kos gitu. Jadi kayak beli sambel udah sama lauknya, kan paten gitu. Jadi kita coba sama nasi putih ya. Jadi aku dikasih dua varian rasa. Yang pertama itu sambal paru, yang kedua itu sambal udang rebon. Jadi mereka itu punya 5 varian rasa. Selain tadi paru sama udang rebon, ada juga cumi, teri, sama jengkol. Jadi banyak variannya, gak akan bosen gitu kan. Yang aku buka pertama itu sambal paru. Kita lihat. Wanginya enak sih. Kayak masakan ibu di rumah gitu ya. Namanya juga sambal bunda ya kan. Terus kita coba lihat ya dalamnya. Ada potongan parunya kecil-kecil, karena kan biar gampang dimakannya gitu. Jadi kita makan dengan nasi hangat ya. Yuk. Ya kita coba ya. Biasa kalau makan kayak gini tuh nggak afdol kalau nggak pakai tangan. Jadi aku coba pakai tangan. Aku suka banget guys sama pedes. Kalau kalian gimana, suka nggak sama yang pedes? Pedesnya pas banget, apalagi pakai nasi. Enak banget sumpah. Parunya empuk. Terus rasanya itu ada pedas manisnya. Kalian wajib banget sih ini coba guys, sumpah enak banget. Parunya empuk, gak alot gitu. Jadi doyan gue ini. Yang kedua kita coba dari apa, rasa sambal udang rebon ya. Belum dibuka lagi, bentar, sabar ya sambil cheat and set. Oh ya, dari segi packagingnya rapi banget, pakai kotak. Terus ininya tuh pas dibuka tuh nggak langsung kebuka gitu, jadi ada segel ininya, jadi nggak akan tumpah guys. Kita coba ya udang rebon ya. Jujur aku kan anak kos, aku suka banget ngestok sambal ABC yang itu apa sih namanya guys, sambal terasi itu loh, yang warna botolnya merah gitu. Kita coba ya. Ih, banyak banget nih udangnya guys, sumpah nggak pelit ini isinya sumpah. Gimana ya gue nge-reviewnya, aduh gue nggak ada review guys, udahlah ya, kita coba ya. Enak banget sumpah. Ini gak peres ya. Ini enak banget sumpah. Sumpah, favorit aku yang udang rebon ini sumpah, ini enak banget. Masih panas. Tapi dari dua varian ini aku paling suka yang rebon. Tapi paru juga aku suka sih sebenarnya, tapi lebih dominan ke udang rebon ini. Jadi pesan aku, teman-teman wajib banget beli sambal bunda ini, worth it banget. Harganya itu murah daripada yang lain, homemade. Ini dipastikan ini tuh bener-bener enak dan bersih, terus murah. Kalian wajib banget beli, apalagi kalian yang di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek juga bisa kalian beli. IG-nya bakal aku cantumin di bawah ya, atau aku tag di video ini. Jadi makasih udah nonton review aku, semoga pokoknya kalian harus belilah, pokoknya enak banget sumpah, gak akan nyesel. Pokoknya kalian harus beli. Udah ya, gue mau lanjut makan lagi. Bye bye, assalamualaikum.